Aku rasa macam aku nak umum raya ni. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Pape, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada sesiapa yang baru datang, aku Hafiz. Alright, so episod kali ni, aku rasa episod kali ni je lah, hari ni sahajalah. Aku mengenakan setting yang lain, di mana aku tengah duduk dekat kursi. Dan sebab aku tengah kemas bilik aku, dan aku rasa aku rekod je lah. Walaupun kita dalam kesibukan, tengah buat-buat benda lain, ngemas ke apa, rekod tetap rekod. Alright. Okay, so kita nak go straight to the point. Untuk episod kali ni, aku rasa simple sebab dia ada kena mengena dengan before ni aku ada open Venusaur. So, hari tu aku ada open Venusaur Chinese version. Dan kali ni, aku akan open Blastoise. Okay, sekejap. Mana aku letak? Ini dia. Blastoise. Ni. Okay, kalau korang nampak, insyaAllah lah. Macam ni boleh kot nampak. So, hari tu aku ada Venusaur. Venusaur macam ni juga. Depan dia Venusaur. Tapi kali ni Blastoise. Okay. So, dia lebih kurang sama juga macam hari tu. Dapat booster pack. Dapat dua classic collection. Dapat sleeve. Dengan dapat frame. Dengan dapat playmat. Banyak ni, best. Dan aku rasa memang cool juga, cantik juga. Sebab hari tu Venusaur pun pada aku, aku rasa memang cantik gila. Dan Blastoise ni pun cantik gila. Tapi satu lagi lah, aku nakkan Charizard tapi tak ada lagi terjual Charizard. Tapi boleh lah, tak apalah, kita slowly lah. Kalau kita jumpa dan kita unbox, kalau tak ada, takpelah. So, kita fokus dulu apa benda yang kita nak buka hari ni, iaitu Blastoise Chinese version. Dia kira yang 25 anniversary lah. Sama seperti juga yang hari tu aku ada explain. So, itu sajalah kot. Tak nak cerita panjang, jom kita buka. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa untuk like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, jom. Okay, alright. So, kita ada Blastoise. Okay, kejap eh. So, kejap aku ambil ni sebenarnya. Okay, so hari tu aku ada buka Venusaur, dan ini kali ni adalah Blastoise. So memang cun gila yang Venusaur, korang kena tengok aku unbox. Dan Blastoise pun aku tengok cun gila. Sebab dia punya kotak ni memang nice gila. Tapi ni aku nak tunjuk lah comparison. So kalau nak melengkapkan starter, maknanya apa? Kantor punya region punya starter lah, Venusaur, Blastoise dan satu lagi Charizard. So doakan aku supaya aku jumpa orang jual Charizard lah, dengan harga yang murah-murah. Sebab setahu aku, Charizard, disebabkan Charizard punya box saya, sebab Chinese version, selalu Chinese version ni tak adalah mahal sangat. Tapi disebabkan dia Charizard, so dia orang jual mahal. Tapi itulah, tengoklah macam mana kalau aku ada jumpa yang murah-murah ke kan. Nanti aku pun bolehlah buka dan tunjuk korang. Okay, benda yang sama aku dah explain tadi. So 25 anniversary, ni ada booster pack, ada frame, ada dua apa dia panggil, classic collection punya card, which is Blastoise trainer. Yang kali ni kita dapat trainer. Venusaur itu dapat Zapdos kan. Dan ada sleeve, sleeve dan playmat dan kotak dia lah. So kotak dia pun memang cantik. Alright, so kita buka terus. Jangan cakap banyak dah. Kita buka je. Sebab benda ni memang cun gila. Alright. Okay, sekejap okay, buka plastik dah. Okay, so ready guys. Aku akan tarik. Syuh. Alright. Okay, cun. So ini dia kotak dia. Memang cantik gila guys. Dia macam, dia macam tak ada kilat. Bukanlah kilat, tapi dia macam agak reflektif. Dan juga dia macam matte colour lah. Dan sayangnya rosak sikit. Bukan rosak sikit ni, banyak agak ni. Aduh, aku baru pasan. Masa beli aku tak memahati pula, sebab dia seal pakai plastik kan. Aku ingat macam like tak nampak lah, mungkin kesan plastik je. Aduh, sayangnya. Alright, so kita buka. Jeng, 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 jeng. Wah. Fuh. Cun gila, guys. Okay, dia macam literally sama saja susunan dia.
Okey, aku akan buka macam ni plastik dia. So, kita ada trainer. Ni apa? Here comes Team Rocket kan. So ini dia trainer dan ini dia Blastoise. Wow. Cun gila, serius cun. Sebab dia sama macam Japanese, dia pakai border gold. So cun lah, memang cun gila lah. Seterusnya, benda ni samalah. Kejap. Dia punya frame ni, seingat aku kalau macam Venusaur, dia punya tulisan warna hijau. So tapi benda yang samalah. Frame macam ni, border hitam, tapi tulisan dia hijau untuk Venusaur. Dan ini dia punya parts-parts. Kalau nak pasang semualah. Okey, aku akan letak balik sebab aku akan pasang nantilah. Bila-bila kalau aku rasa nak display ke, aku akan pasang. Okey, dan seterusnya kita ada memang cun gila guys, dia punya sleeve. Sleeve dia Blastoise dan kebiruan, dan belakang pun biru. Hari tu kan Venusaur hijau. Dia sama juga tapi dia cuma tukar karakter and color. Dia punya macam team color lah. So kali ni Blastoise. Okay. Dan booster pack. Okay. Booster pack ada 5. Alright. So ni nanti kita akan buka. Dan last sekali. Last but not least. Ini dia guys. Okey, aku akan buka plastik dan aku akan letak sebagai kita punya alas lah episod kali ni. Alright, kejap eh. Okey, so ini dia. Wow, cantik gila. Yang hari tu pun dah cantik dan kali ni pun sama cantik guys. Wow, Blastoise. Okey, aku akan letak alas dia lah. Okey, so maknanya ni nanti aku akan letak tepi dulu. Kejap eh. Okey, so sama juga actually, memang macam hari tu. Dia punya atas ni korang boleh nampak aku punya background meja, background meja plate apa yang kata, cutting mat aku warna hijau. So dia macam ada sedikit pendek lah, dia tak macam playing mat lain. Tapi but it's okay, it's just aku rasa benda ni untuk aku lah, untuk aku jarang, aku tak pernah main lagi physical card. Tapi benda ni lebih kepada collection akulah. Aku simpan playmat. Okay, so ni kita akan letak dekat prize. Ni prize. Ada bench, ada deck dengan trash. Ini tempat battle. So battle kita akan guna Venusaur. Right. Venusaur pula dah. Blastoise. Silap pula aku. Sorry. Sorry guys. Ni kita ada trainer. So trainer ni lah. Macam ni. Okay. Dan sebelum tu juga, aku akan ketepikan sebab aku nak tunjuk korang. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 guys. Ada 5 pack dan kita akan buka satu-satu. Kita tengok. Alright, so jom kita pergi buka terus tanpa buang masa. Sebab benda ni aku rasa short gila lah. Just macam nak tunjuk korang apa yang korang boleh dapat lah dalam box ni. Dan kali ni adalah Blastoise punya box. So memang cantik dan kita tengok pool kita adakah secantik box dia. Alright, so kita ada Leaf Energy. Okay, kita ada Mew, kita ada Cosmog. Oh, dan kita ada Zacian. Okay, Zacian dan dipanggil apa, macam Prism Holo. Okay, so kita ada satu hit Zacian V dengan satu Prism Holo. Dia panggil Prism Holo kan. Alright, so kita pergi kepada seterusnya. Okay, so kita tengok apa yang boleh kita dapat. Sekejap. Alright. Okay, so the next one. Okay, so kita ada Energy, kita ada Lunala, kita ada Sogaleo, dan kita ada Reshiram dan Palkia. Okay, so tak ada hits untuk second pack. Okay, dan seterusnya kita akan tengok. Okay, kita ada Electric Energy. Next one, Xerneas. Next one, Yetel. Professor Oak. Dan Surfing Pikachu VMAX. Yay. Alright, so memang cun Surfing Pikachu
VMAX. Alright. Tapi macam lain sikit lah. Kejap eh. Macam agak. Aku tak tahu. Kad dia macam agak lain. Aku rasa. Aku tak tahu lah. Hanya kerana tulisan dia lain. Tapi macam. Macam. Ada kelainan sikit lah. Version ni. Untuk Pikachu Surfing VMAX. Alright. So seterusnya. Alright. Okay. Darkness Energy. Professor. Lugia. Oh, full art trainer. Professor Oak dan oh tak ada. Alright guys, so kita ada apa ni? Professor Oak full art. Wow, nice. Chun. Memang Chun. Alright. So seterusnya guys. Last pack. Adakah last pack ni? Last pack magic. Okay, so kita ada Api. Next one kita ada Kyogre, Zekrom, Cosmog. Ooh, Pikachu. Yeah. Okay, tinggal ni je kan. Alright. Ui, nice. Serious weh. Wow, pula agak menarik sebab aku mendapatkan Pikachu dan Pikachu ni memang favourite aku. So aku happy, serious, box ni aku happy. Itu saja guys, korang boleh nampak apa yang aku pull. Dan ini dia, dan dua card yang kita boleh dapat dalam box ni, Blastoise. Alright, so apa lagi ya? Kita ada ni, sleeve, kita ada frame tadi. And then kita ada playmat ni yang cantik. Alright. So itu saja guys, thank you for watching. Sorry untuk episod kali ni aku duduk kat kursi tu macam aku tak tahulah proper ke tidak, tapi aku rasa just for episod ni je lah sebab aku tengah set up bilik aku. Dan sorry kalau ada kekurangan pada video ni. Alright, so kita jumpa lagi on the next video. Thank you for watching. Jangan lupa untuk nantikan next. Alright. Dan korang jangan lupa juga untuk like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, bye-bye guys. Bye. Peace.